3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Oke, siapa? Baru saja selesai gitu kan, untuk termohonnya belum hadir juga, tapi kan sudah dilakukan dengan pemanggilan koran dari Rakyat Merdeka. Lalu termohon belum hadir juga, maka langsung untuk agenda besok adalah pembuktian. Pembuktian Bang ya, minggu depan ya Bang ya? Besok. Oh besok langsung Bang? Hari Kamis besok ya Bang ya? Jam berapa Bang pembuktian? Sama mungkin sidangnya seperti sekarang. Nah kalau dari kacamata hukum Bang, kalau tergugat tidak hadir juga besok Bang, gimana Bang? Tanggapan Bang? Ya kan ini sudah dipanggil secara patut dan sah, menurut majelis hakim sudah sudah bisa untuk dilanjutkan agendanya, kita lanjutkan berarti. Lanjutkan Bang ya. Tanpa kehadiran daripada termohon. Berarti jadi bisa menang first take dong Bang ya. Oke Bang, harapannya Bang dengan adanya acara hari ini Bang, tidak hadirnya tergugat. Permohonannya tetap harapannya permohonan tetap dikabulkan oleh majelis hakim. Siap. Lalu dengan bukti-bukti yang besok kan kita sampaikan, yang mudah-mudahan bisa mengembalikan apa yang memang menjadi hak dari para reseller, ya kan, untuk guna meminimalisir kemungkinan mereka itu. Nah, apa sebagai kuasa hukum dari pihak penggugat ya Bang ya? Dari termohon, dari pemohon. Pemohon ya Bang ya? Kecewa pemohon. Tidak Bang dengan tidak hadirnya termohon Bang? Kecewa lah. Bagaimana perasaan Bang? Karena kan memang saat ini, banyak info yang mengatakan bahwa termohon ini sedang proses pidana di Bareskrim atau di Polda gitu ya. Betul. Tapi kan itu tidak seharusnya tidak harus tidak menghalangi ya kan daripada si termohon ini untuk hadir dalam sidang PKPU ini. Gitu kan, yang pidana jalankan, yang PKPU PKPU gitu. Jadi bukan alasan. Jadi bukan alasan gitu. Enggak ada alasan untuk tidak hadir dalam sidang PKPU ini sebagai termohon. Ada sanksinya Bang? Ada sanksi nggak Bang kalau terbukti tidak? Tapi nanti kita data-data daripada kreditur lain yang memang sudah ada di kami akan kami buktikan semua nanti. Siapkan untuk bukti-bukti besok Bang? Sidang Insya Allah sih siap. Berapa bukti Bang besok Bang yang Bang akan ajukan ke majelis hakim? Besok kita ada 20-an. 20 Bang ya? Ya. Oke Bang. 20-an. Siap Bang. Semoga Pak Kusuma ini menang ya Bang. Pak Kusuma Sejati ya Bang ya. Oke.